Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, gengs? Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian di rumah baik-baik saja. Oke, gengs, kali ini saya akan sedikit membahas tentang mengapa video YouTube kita tidak bisa di-like atau di dislike. Saya akan mencontohnya seperti channel saya sendiri, gengs. Jadi bagi kalian yang penasaran, silakan nonton video ini sampai habis. Beberapa hari yang lalu saya mengalami sedikit hal yang sedikit membuat saya bingung, dan itu saya mencari tahu langsung di YouTube bagaimana caranya, mengapa video kita tidak bisa di like. Dan ada dari semua pertanyaan yang saya cari di YouTube, kebanyakan saya tidak menemukan jawaban yang sangat bagus, geng. Jadi saya coba belajar sendiri, dan rupanya ternyata ada yang salah dalam video yang saya upload, gengs. Contohnya, saya akan memberi contoh video yang ini, gengs. Yang saya maksud adalah tombol ini. Dia tidak menampilkan jumlah orang like dan dislike. Oke, buat kita sesama YouTuber pemula, bagi kalian yang belum tahu caranya, silakan simak video ini sampai habis ya. Kita di sini sama-sama akan belajar. Oke, jadi masalahnya adalah, mari kita buka di Chrome dan kita masuk di studioyoutube.com dan kita buka channel kita sendiri, gengs. Saya sempat ada satu video yang saya hapus akibat masalah yang seperti itu, gengs. Bodoh amat. Dan akhirnya saya belajar dan saya menemukannya. Wow. Jadi kita masuk dulu di video kita di Google Chrome, dan kalau kita sudah masuk, kita ketik tombol edit dalam video yang tidak muncul like or dislike, dan kita akan lihat tampilkan lebih banyak. Jadi saya belajar dan akhirnya saya menemukan masalah yang saya buat. Ternyata masalahnya ada di sini, gengs. Saya lupa menceklist tampilkan jumlah suka dan tidak suka di video yang saya buat. Jadi mari kita checklist video suka dan tidak suka ini, gengs. Bagi kalian yang sudah menceklistnya, silakan simpan video kembali dan kita keluar. Oke, bagi kita yang sudah keluar, kita kembali ke layar awal dan menghilangkan
aplikasi YouTube yang tadi kita masuki. Dan kita buka kembali aplikasi YouTube kita yang kita sudah ubah tadi, gengs. Dan mari kita cek apakah dia sudah berubah atau tidak. Dan mari kita lihat. Oke, akhirnya sudah muncul dislike dan like-nya, gengs, di sini. Oke, bagi kalian para YouTuber pemula yang belum mengetahuinya, silakan ikuti cara yang saya buat. Dan buat kalian yang sudah mendukung channel saya hingga detik ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga semua YouTuber pemula di tahun 2021 ini sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.